Kita beralih ke informasi seputar pengamanan jelang Natal dan Tahun Baru. Untuk mengantisipasi aksi kriminalitas menjelang Hari Besar Keagamaan, polisi bersepeda Polsek Medan Timur pada Sabtu sore melakukan patroli bersepeda dengan sasaran tempat keramaian seperti terminal angkutan umum dan juga pasar. Patroli bersepeda dipimpin langsung oleh Kapolsek Medan Timur, Kompol M. Arifin, menyasar terminal angkutan umum Sambu dan Pasar Sambu Medan Jalan Sutomo Medan, Sumatera Utara. Lokasi ini ramai dipadati masyarakat yang ingin berbelanja kebutuhan menjelang Hari Raya Natal dan Tahun Baru dan tidak menutup kemungkinan dimanfaatkan oleh pelaku-pelaku kejahatan. Selain melakukan patroli untuk menekan angka kejahatan, patroli bersepeda ini juga melakukan pengaturan lalu lintas yang macet akibat tidak disiplinnya supir angkutan umum. Petugas juga melakukan dialog kepada para pedagang yang merasa dirugikan akibat adanya pungli dan premanisme. Kutipan-kutipan liar, premanisme gitu ada nggak? Enggak pernah ada, cuman kita jaga malam aja sama koperasi itu aja. Ya, itu wajib ya? Iyalah. Tapi nggak ada sampah ya? Terus ke lapangan sekaligus menanyakan kepada masyarakat tentang keamanan dan ketertiban yang ada. Apabila mereka merasa terganggu berjualan atau bagaimana, akan kita tindak lanjuti. Kapolsek mengimbau masyarakat atau para pedagang yang mendapat perlakuan dari oknum-oknum untuk segera melaporkan ke pihak kepolisian. Polsek Medan Timur kini sudah membentuk posko pengamanan Natal dan Tahun Baru tidak jauh dari lokasi Pasar Sambu. Resi Erlangga, Medan, Sumatera Utara.